Baiklah teman-teman sekalian, hari ini kita akan melihat dan memetik ya bibit jeruk. Ini jeruk siam yang ditanam di dalam planter bag. Nih, ini jeruk siamnya. Nah, cuman dalam planter bag ya, jadi bisa berbuah. Ini sudah siap panen, sudah matang. Kita coba, ya kita petik nanti. Gak tahu ini gimana rasanya. Apakah asam atau manis? Nanti kita petik ya. Ini kondisinya, buahnya gak terlalu banyak ya. Ada berapa yang sudah besar, ada juga yang masih kecil-kecil. Ini masih kecil. Ini jeruk. Baik teman-teman, kita langsung petik ya buah jeruknya. Nanti kita cicip apakah manis. Ini jeruknya, jeruk siam. Nanti kita coba ya gimana rasanya, apakah manis atau asam. Ini dari teksturnya sudah merah, kulitnya tipis, baunya wangi. Ini jeruk siam. Rasanya nggak terlalu manis, agak asem-asem. Harusnya manis ya teman-teman, tapi ini karena kondisi tanahnya yang nggak terlalu banyak. Kemudian kita apa namanya, mukanya yang menyebabkan tanahnya bagus.